Ya. Penumpang KRL berdesakan hingga memanjat tembok peron di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Kondisi ini disebabkan perbaikan wesel yang membuat perjalanan komuter lain mengalami keterlambatan. Inilah kondisi Stasiun Manggarai pagi tadi, ratusan penumpang berdesakan akibat keterlambatan perjalanan KRL komuter lain. Sejumlah penumpang harus pindah peron setelah mendapat pemberitahuan dari pihak stasiun. Beberapa penumpang bahkan harus memanjat tingginya tembok peron. Sementara beberapa penumpang lain harus ditarik oleh temannya untuk naik ke peron. Akibat perbaikan ini, dua perjalanan kereta komuter lain dari Stasiun Matraman dan Stasiun Jatinegara mengalami keterlambatan 10 hingga 16 menit. Pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, penanganan perbaikan wesel pun selesai sehingga bisa dilalui.